Oke. Soalan ini siapa yang tahu dia boleh jawab terus, tak payah tunggu-tunggu, habis-habislah. Sebab hari ini saya target nak habis satu bab. Okey. So, cuba tengok soalan yang sebagi ni. Saya nak minta Alani baca Alani. Soalan pertama. Saja satu menunjukkan ciri-ciri sebuah poligon. Okay, ciri-ciri sebuah poligon. Okey, bacakan dalam kotak tu apa? Juga sisi lurus yang sama panjang, 14 berpenjuru, 7 sudut yang sama besar. Ha. Apa tu? 7 sisi lurus yang sama panjang. Siapa nama? Siapa tahu tahu tak apa nama apa poligon yang 7 sisi lurus yang sama panjang? Apa nama dia? Ha, siapa ingat? Mai nak bagi dah ni. Okey, pentagon berapa sisi pentagon? Pentagon ada berapa sisi? Pentagon? 5. 5. Pentagon ada 5 sisi. Hexagon? 6. 6. Okay, good. Octagon? 7. 7? Octagon 7? Sure? 8. Okey. Pentagon 5, heksagon 6, oktagon 8. Bermakna heptagon dia ada 7 sisi. Okey, so bagi masa seminit untuk korang hafal, tolong hafal. Tolong hafal. Okey, saya tanya. Aira, oktagon ada berapa sisi, Aira? 8. Damia, pentagon ada berapa sisi, pentagon? Damia? Fatiha, pentagon ada berapa sisi? 5. 5. Hadif, heptagon ada berapa sisi? Hadif? 7. 7. Haris, heksagon ada berapa sisi? Apa sisi? Heksagon, heksagon. 6. 6. Okey, kena hafal, kena ingat. Okey. Okey, jom kita tengok soalan seterusnya. Ha, tengok, seulang-ulang tanya soalan ni. Berkali-kali nak korang ingat. Okey, seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Saya minta Aira bacakan soalan nombor 2. Raja 2 menunjukkan sebuah poligon. Namakan poligon itu. Okey. Jom tengok poligon ni ada berapa sisi? 1 2 3 4 5 6. Tadi saya dah bagi tahu dah. Kalau 6 sisi, nama poligon tu adalah heksagon. Heksagon. Good. Okey. Saya tanya lagi lah ya. Najah, kalau 5 sisi kita panggil dia apa? Najah, saya tak dengar suara Najah. 5 sisi panggil apa? Oh, saya tak dengar suara Najah.
Okey. Naufal. Tujuh sisi kita panggil apa Naufal? Okey, kri-kri. Alanida. Wapi, kalau tujuh sisi kita panggil apa Wapi? Heptagon. Heptagon. Madiha, kalau lapan sisi kita panggil? Octagon. Octagon. Okay, good, good. Alright, let's go. Kita pergi soalan nombor tiga pula. Ah, okay, so nak semua kena baca. Okay, Fatiha, bacakan soalan nombor tiga, Fatiha. Raja tiga menunjukkan sebuah poligon. Berapakah bilangan sisi lurus poligon tersebut? Ah, okay, kalau kita tengok tu, ada berapa sisi tu? Jom kita kira sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ha, apa tu kalau enam? Namanya apa? Enam sisi kan? Namanya apa? Hexagon. Yes, hexagon. Hexagon. Okay, saya teringat bila ada gon-gon ni, ada satu negara, dia ada tempat. Tempat dia ada gon juga kat belakang. Tempat dia, nama dia Saigon. Tapi dia bukan poligon. Dia tempat. Negara apakah ada nama tempat dia Saigon? Dia dekat Vietnam. Okay, saya beritahu je lah ya. Okay, tak masuk matematik. Okay, jom kita tengok soalan seterusnya. Okay. Yang J, J. Okay, kita minta Hadif, tolong bacakan soalan nombor 4 Hadif. Hadif, bacakan soalan nombor 4. Hadif Danish, bacakan soalan nombor 4. Haris, bacakan soalan nombor 4 Haris. Raja empat menunjukkan empat buah poligon. J, K, L dan M. Okey Haris. Saya nak tanya Haris boleh tak Haris? Boleh ya? Boleh. Okey, J ni namanya apa? Segi empat sama. Okey, good. Alright, segi empat sama. K namanya? Haris? Ya. K namanya? K, K. Lima sisi. Pentagon. Okay, good. L. L ada tujuh sisi. Namanya apa? Heptagon. Okay, good. Heptagon. Okay, M ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sisi. Namanya? Octagon. Alright, octagon. Good. So, jawapannya adalah M. Sebab dia minta octagon. Okay, semua faham eh? Sudut. Ya ni yang menarik ni. Apa kata kita buat ulang kaji? Jom kita tengok. Kita pergi ke whiteboard dulu. Okey, saya nak lukis setiap satu poligon. Yang pertama saya nak lukis segitiga.
Segitiga, kaki sama. Okey, kena ingat ni. Kalau segitiga kaki sama, sudut dalam dia adalah 60 darjah. 60 darjah. Ini adalah segitiga. Okey. Tadi Haris ada sebut pasal segi empat sama. Okey. Sudut untuk dalam segi empat sama adalah 90 darjah. Ini untuk segi empat sama. Seterusnya, kita ada pentagon. Okay. Ini adalah pentagon. Pentagon, sudut dalam dia adalah 108. Setiap sisi dia 108. Okey, kena hafal. Okey, seterusnya kita ada bentuk hexagon. Okay. Ini adalah bentuk hexagon. Okay. Nilai sudut dalam dia adalah 120. 120. Okay. Seterusnya kita nak tengok bentuk heptagon, heptagon. Okey. Heptagon dia ada 7 sisi. Okey. 7 sisi. Sudut dalam dia adalah 128.57 darjah. Ini adalah heptagon. Seterusnya kita ada oktagon. Okey. Ini adalah oktagon. Okey, sudut dalam dia adalah 135 darjah. Setiap satu ni 135 darjah. Okey, tadi ada 3 sisi, 4 sisi, 5 sisi, 6 sisi, 7 sisi dan 8 sisi. Okey, sebagai masa 2 hingga 3 minit untuk korang hafal sekarang.
sebelum kita jawab soalan seterusnya. Okey, hafal ya? Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Boleh, eh? Alright. Okay. Saya harap korang dah hafal. Kita nak jawab soalan. Okay. Jadi, soalan nombor 5 ni. Okay. Saya minta Hana bacakan soalan nombor 5. Hana pula. Maria, bacakan soalan nombor 5. Raja 5 menunjukkan sebuah poligon. Berapakah nilai bagi sudut X? Poligon ni ada berapa sisi? Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. Maria, apa nama? Apa nama dia? Pentagon. Pentagon. Okey, tadi sebaru dia tunjuk lukis banyak-banyak. Jadi nilai X kat situ adalah. Okey, sebalik-balik. Okey, jom tengok balik. Tengok whiteboard ni. Agak-agaklah kalau 5 sisi, nilai sudut kat dalam dia berapa? Ni 5 sisi saya dah tunjuk tadi. Okey, bermakna
Kalau lima sisi, jawapan dia adalah? A. A. Good. Okey, jawapan dia adalah E kan. Ha, kalau korang hafal, dia jadi senang. Siapa ingat yang 120 tadi untuk yang berapa sisi? Siapa ingat? 6. 6 sisi. Yang 6 sisi namanya apa? Hexagon. Hexagon. Okay, good. Ha, malam ni saja kita dah boleh hafal kan? Ha. Okay. Okay, jom tengok soalan nombor 6. Okey, anggarkan sudut Y. Kalau kita tengok pada gambar rajah tu, sudut Y, okey, kita boleh agak kat situ. Ah, ni kita nak agak. Kat sini kita boleh anggarkan lebih kurang 90 darjah. Okey. Ah, saya tak pasti korang belajar dah satu bulatan. Sudut untuk satu bulatan adalah 360 darjah. Bermakna kalau sini 90 darjah, 360 darjah kita tolakkan dengan 90 darjah. Okey. So kalau kita kena tolakkan dengan 90 darjah, okey. Ah, Haris, tolong tolakkan Haris. Okey. Jadi Haris, antara jawapan A, B, C dengan D, yang mana jawapan yang dekat dengan 270? D. D kan? Ah, okay. Yang ni jawapan namanya anggarkan. Bila kita anggarkan, maksudnya jawapan kita tak tepat. Ah, kita akan dapat jawapan yang dekat-dekat. Ah, itu namanya. Okey, namanya anggarkan. Okey. Okey, segi tiga. Seulang balik. Okey, sekarang saya pergi pada Zafri. Bacakan soalan nombor 7. Okey. Berapakah jumlah nilai sudut bagi sebuah segi tiga? Okey, tadi segi tiga saya dah lukis. Kalau korang ingat, sudut dekat dalam ni berapa? Berapa? Ya, ya? 60. 60. 60. Ini pun 60. Ini pun 60. Kalau soalan tu minta jumlah, bermakna 60 tu kena darabkan dengan 3. Ha, Zafri, darabkan. Apa jawapan dia Zafri? 180. Yes. Good. Jawapan dia adalah 180. Okey. Jom kita tengok soalan nombor 7. Ah, dah belajar dah masuk darjah 6 ya. Kalau dia ada bagi ni tanda ni, kalau sini X, sini pun adalah X. Okey, senak. Ah, Najah, bacakan soalan nombor 8 ni. Rajah tujuh menunjukkan sebuah segitiga sama kaki. Alright, okey.
Ha, dah dah tak apa. Okey, tadi Zafri ada bagi jawapan untuk yang atas tadi. Jumlah sudut dalam segitiga tadi berapa Najah? Yang Zafri bagi jawapan tadi. 60. 180. Ha, jumlah dia adalah 180. Jadi ni pun segitiga. Jadi apa kita perlu buat? 180 kita tolakkan dulu dengan 50. Jadi kita akan dapat 130. Dapat jawapan, kita bahagikan dengan 2. Okey Najah, tolong bahagikan dengan 2. Kenapa bagi 2? Sebab kita ada 2x kat sini. Najah, boleh buat? Boleh, sir. Okey, silakan. Okey, jawapannya adalah 65. Bermakna jawapan dia adalah C. Okey. Okey, seterusnya. Naufal, tolong bacakan soalan nombor 9. Okey, krik-krik. Alani, bacakan soalan nombor 9. Raja 8 menunjukkan sebuah bulatan. Okey, apakah nama bahagian X dan Y? Alami tahu tak apa nama dia? Tahu. Tak tahu. Jawapan dia adalah diameter. Tolong hafal ya. Kalau dia bagi macam ni, lepas tu tengah-tengah ada titik ni, tu diameter. Kalau dia bagi bulatan, titik, lepas tu ada sebelah je. Tu jejari. Keliling ni, ni kita panggil lilitan. Tengah-tengah ni, kita panggil dia pusat bulatan. Okey. Sekali lagi kena hafal. Okey, biasa kan hari. Hari apa yang tadi saya tengok tadi? Ha. Okey, seterusnya. Todia, soalan ni. Maai, susahnya. Okey, saya tinggallah soalan nombor 10. Kita tengok soalan nombor 11. Syakila, bacakan soalan nombor 11. Raja 10 menunjukkan pelan sebuah taman. Okey, baca bawah tu. Terdapat tiang lampu di sekeliling taman itu. Jarak di antara setiap tiang lampu ialah 6 meter. Berapakah bantang ke tiang lampu yang ada di sekeliling? Taman tu kan? Okey. Sekarang ni kita kena cari perimeter dulu. Dia kata sekeliling taman. Kalau dia sebut sekeliling taman, dia adalah perimeter. Bermakna kita kena tambah semua yang ada tu. 15, tambah 18, tambah 15, tambah 9, tambah 27. Okey. Syakila, tolong kirakan. Syakila, kirakan ya, nanti tulis jawapan.
Dakila? Yes, sir. Dah tambah belum? Ya. Yeah. Nombor berapa, Sakila? Sakila! Confused sekejap. Oh, tambah je lah. Tambah dulu ni. Yang saya tulis ni. Berapa? 93. Okey dah eh. Hmm. 84 ya. Okey. Lepas tu kena bahagikan dengan 6. Okey, Syakila, kira kat sini bagi 6. Syakila? Kira terus kat situ bahagi 6. Alright, kita dapat 14. Jawapan dia 14. Okay, saya tunggu azan habis sekejap eh. Okey, jom kita teruskan ke soalan seterusnya. Soalan nombor 12.
Okey, saya minta Wafi bacakan soalan nombor 12. Okey. Encik Lee ingin menambah ruang dapurnya seluas 25 m. Upah tukang rumah ialah RM196 untuk 1 m. Kos barang-barang binaan ialah RM3,765. Encik Lee mempunyai wang RM9,000. Berapakah lebihan wang Encik Lee? Okey. Dia kata tadi, okay, soalan ni, 1 meter persegi sama dengan RM196. Sekarang kita nak cari untuk 25 meter persegi. Ingat tak sahaja masa kelas, kalau daripada kecil nak ke besar, kita nak buat apa? Garap. Garap, good. Okay, Wafi. Saya nak Wafi tolong garapkan 196 garapkan dengan 25. Boleh tak Wafi? Boleh. Okey, silakan ambil masa garap betul. Api ketaktir rumah. Oh api. Hari ini tak ya. Kira ya, kira-kira. Kira kat sini ke? Jawapannya 4,900. Kenapa ni? Oh, patutlah. Wafi, Wafi pula. Madiha, tolong tambahkan Madiha. Madiha. Yes, sir. Tolong tambahkan. Tambah kat buku boleh tak? Boleh, boleh. Silakan. Nanti beritahu jawapannya. RM8,600.
8,695. Okey, 8,695. Okey, selepas tu dia kata dia ada bajet ataupun duit dia ada RM9,000. Dia kata ada berapa lebihan? Lebihan tu maksudnya kita kena tolak. 8,695. Okey. Kali ni saya minta Aira. Boleh tolakkan tak Aira? Boleh. Okey, tolong tolakkan. Ah, ni tak ada satu ni. Ni kosong ni. Okey, jawapan dia 305. Okey, jom kita tengok soalan nombor 13. Okey, nombor 13 kita suruh Farin bacakan soalan nombor 13, Farin. Farin. Ya, sir. Ha, bacakan soalan nombor 13. Sebuah dadu bersisi 8 cm hendak diisi ke dalam sebuah kotak yang berukuran 40 cm, darab 32 cm, darab 56 cm. Berapakah bilangan dadu yang boleh dimasukkan ke dalam kotak tersebut? Okey. Okey, biasa darabkan untuk nombor yang besar dahulu. Iaitu 40 darab 32. Okey, 0 8 0 12. Lepas tu dapat 1 2 8 0. Darabkan lagi dengan 56. Okey, so kalau darab 56 ni 0 8 kali 6 48, naik 4. 2 kali 6 12, 12 tambah 4 16, naik 1. 1 kali 6 6, tambah 1 dapat 7. Okay, ni 0 8 kali 5 40. 2 kali 5 10, tambah 4 dapat 14, naik 1. 1 kali 5 5, tambah 1 dapat 6. Okay, so kita tambah 7 tambah 4, 11, naik 1. So kita dapat 71,680. Okey.
Bila dikata dadu, dadu tu dia bentuk kubus. Okey, dia bentuk kubus macam ni. Bermakna sisi dia adalah 8, darab 8, darab 8. Okey, jadi 8 darab 8 kita dapat 64. Lepas tu 64 tu kita darabkan lagi dengan 8. So 8 kali 4 32. 8 kali 6 48. 48 tambah 1 dapat 512. Okey, agak besar nombornya sebab nanti kita dapat jawapan tu kita kena bahagi. Mungkin juga nanti ada soalan yang nombor besar. Kita pun tak pasti dalam periksa nanti. Tapi tetap macam mana sekalipun kita tetap kena gunakan CV. Dua, 2048. Okey. Saya letak 4. 4 kali 28, 4 kali 1, 4, 4 kali 5, 20. So kita dapat 2048. Turun sifar, turun sifar. So jawapan dia dapat 140. Okay, agak panjang jalan kerja dia. Tapi kita kena buat berhati-hati. Okey. Soalan seterusnya, kita tengok soalan nombor 1 ni. Cuba tengok gambar rajah tu. Nombor 1A, Mariam. Apa jawapan ni Mariam? Ada berapa sisi tu poligon tu? Kawan-kawan semua? Sisi poligon yang sisi poligon yang nombor 1A ni berapa sisi? 120. Dah. 666. Nah. Nama dia apa nama? Hexagon. Hexagon. Ingat ya, dalam periksa tulis dengan ejaan yang betul. Kalau salah ejaan, maka salahlah jawapan. Okey, jadi bilangan sisi ada berapa? 6. 6. Bilangan bucu ada berapa? 6 juga. Okey. Macam mana kita nak kira pepenjuru? Okey, tengok macam mana sekira. Okey, tengok ya. 1 2 3 4 5 6. Okay, ini dah ada 7 8 8 dah ada 9. Nampak tak macam mana kira pepenjuru? So jawapan dia adalah 9. Okey. Okey, protector kita tak ada. Serasa kau tahu protector yang bentuk macam ni kan. Bentuk yang separuh bulatan tu kan, tu protector. Okey. Okay, soalan seterusnya dia suruh lukis oktagon dalam gambar rajah tu. Oktagon ada 8 sisi kan? So, tak apa, biasa lukiskan dalam gambar rajah tu. Saya ambil. Satu, dua, tiga, empat, lima. 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 Okey, lepas tu. Satu, dua, tiga, empat, lima.
Dan 1, 2, 3, 4, 5. Dapatlah oktagon. Okey. Muka surat terakhir. Okey. Ayat 3 menunjukkan sekeping kad yang berbentuk segi empat tepat. Luas bagi kad ni adalah 40 cm persegi. Nurin mengunting 4 buah segi empat sama besar daripada kad ini. Hitung perimeter dalam sentimeter bahagian yang berlori. Okey. Luas dia 40. 40. Ha, okey, saya nak tanya korang. Berapa darab 5 dapat 40? 8. Yes, good. Okey, bermakna sini 8. Okay, tetapi dia tolak sini, dia tolak 1 cm, tolak 1 cm, tolak 2. Jadi sini 6, sini pun 6. Ini pun dia dah tolak 2, tinggal 3, ini pun tinggal 3. Okey, jadi sekarang ni kita kena tambah. Bermakna perimeter dia adalah ada 6, ada 2. Kita nampak 3 ada 2. Empat ada 1. 1 ada 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7, 8. Okay, tambah semua. Okay. So 6 tambah 6, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3, 18. 18 tambah 8 dapat 26 cm. Okey. Ha, kena kira satu per satu. Okey, Raja Ampat menunjukkan kemek kayu yang dimina oleh Pak Harun. Isi padu kabinet Q adalah 3 per 5 daripada isi padu kabinet P. 3 per 5. Oh, okey. Saya rasa soalan ni sebab dia ada lukisan. Lepas tu ada, okey. 3 per 5 Q. Tapi kita boleh tahu dah. Sebab yang ni 100, yang ni 80, dia punya panjang ni adalah 40. Kalau kita kira isi padu macam saya cakap tadi, kita darabkan dengan semua nombor yang ada. Iaitu 100 darab 80. Jadi kita dapat 8,000. Darabkan dengan 40. So kita dapat 320,000. Okey. So dia kata 3 per 5. 3 per 5 daripada isi padu dia. So jadi 3 per 5 darabkan dengan 320,000. Oh, besarnya nombornya ya. Okay, jadi saya nak bahagi dululah sebab nak kecilkan nombor dia. Besar sangat. Okey. So bagi 5 6 kali 5 30. So bahagi dia adalah 20. 4 kali 5 20. Okay, ingat eh, bila bahagi hati-hati bahagi, tak payah kejar-kejar masa. Ha, walaupun kita sipe bagus pun jangan kejar-kejar masa. Buat dengan tenang. Okay, so kita dapat 64,000. Okay, so kalau kita nak bahagi, kita nak cari tinggi dia, kena bahagi pula panjangnya jalan kerja dia ya. Okay, ambil darab ni dulu. Iaitu, kita pakai warna merah. 60 kalikan dengan 40.
So kita dapat 2400. Jawapan ni tadi 64,000 bahagikan dengan 2400. Sir, tak perlu darab 3 ke? Oh, Allah, nasib baik awak ingatkan sir, saya lupa dah. Oh, 64,000 darab 3 kan? Zafri, okey, terima kasih. So 64,000 darab pula dengan 3. Sekejap, sekejap. Tadi sepatut tak payah padam. Tak apalah. Darab 3 eh. So, kosong, kosong, kosong. 4 kali 3 berapa? 12. 12. 6 kali 3? 18. Tambah 1 dapat 19 kan? Okey. Tadi kita dah darab tadi. Kita dapat 2,400. Jadi, 1, 9, 2, 0, 0, 0. Darabkan dengan 2,400. So, kita potonglah 0 bagi kecil kan? Kalau tidak besar nombor dia ni. Okey. Lapan. Kalau kau buat darab 8, kau dapat 192. Macam mana? Tengok 24 darab 8, 8 kali 4 32, 2 kali 4 16. 16 campur 3 192. So bermakna tinggi dia adalah 8 cm. Okey, oh, panjang. Nanti kau tengok video balik. Okey, luas permukaan kayu dalam sentimeter persegi bahagian depan kedua-dua kabinet itu. Luas depan yang ni lah. Okay, ni tadi tinggi dia kan? Ni luas depan dia. Jarak korang tahulah depan, belakang semua korang kena tahu. So, luas depan untuk yang ni 100 darab 80. Jadi, korang akan dapat 8,000. Kan? Okey, lepas tu yang ni pula 60 darab 8. Lepas tu korang akan dapat 480. Okey, jadi jumlah luas permukaan bahagian depan yang setandakan ni 8,000 tambahkan dengan 480. Jadi korang akan dapat 8,480 sentimeter persegi. Okey, soalan ni agak panjang. Jadi kena jawab dengan berhati-hati. Tapi bila kita jawab soalan matematik, pastikan soalan senang tu kita dah betul. Habislah kertas soalan ni. Okey, nanti kita akan jumpa lagi minggu depan. Kita akan buat bab koordinat pula. Nanti saya bagi soalan dalam tu. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Bye. Bye, sir. Terima kasih, sir. Bye, sir. Okay. Terima kasih, sir. Assalamualaikum. Salam.